Suster Maya. Suster Maya lihat Dokter Kevin atau Dokter Inggit nggak? Nggak tahu. Kok pada nggak aktif ya? Mana sih? Bintang? Bi, kamu tuh kemana aja sih? Dari kemarin kok nggak ada kabar? Udah, jangan marah-marah. Ntar cepet tua loh. Yang penting kan aku udah ngabarin kamu. Aku mau ngomong penting sama kamu. Aku juga. Nanti sore jam 5 ya, kita ketemu. Iya, oke. Bye, Bi. Kalian siapa? Hah? Ngapain kalian culik saya? Lepas gak? Mau apa sih kalian? Hah? Tolong! Lepas! Apaan sih? Dok. Letnan Gal, Letnan Taufik. Kalian ngapain nyulik saya? Maaf dok, kami cuma mengikuti perintah. Ya dok, sekali lagi kami minta maaf. Kami cuma ikuti perintah. Perintah? Perintah dari siapa? Dokter, silakan ke sana. Non? Pak Adi? Non, non cantik. Ini Pak Adi waktu SMA kan? Iya non, silakan duduk non. Bisa ada di sini? Kalian bisa ada di sini? Ya ampun, Bintang so sweet banget ya. Iya, gue juga gak nyangka gitu. Tangan kamu itu udah bengkak sayang, kalau nggak dipindahin infusnya ada kamu tuh nggak sembuh-sembuh. Aku nggak mau diinfus, aku lepasin aja. Jangan. Aduh, jangan. Aduh, ya ampun. Sayang. Tebak suster punya apa? Tadaa! Wow. Suster punya permen buat kamu.
Kamu mau gak? Mau. Boleh, nanti suster kasih. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus mau diganti infus. Gimana? Oke sus, tapi suster aja yang gantiin. Aku gak mau sama suster yang galak ini. Boleh, nanti suster kasih semuanya buat kamu. Nih, sini biar saya aja yang ganti. Bagus deh, kurangin kerjaan saya. Kapten Bintang ngelamar dokter Nagita. Terus semuanya ada di sini, kok aku nggak diajakin? Apaan sih? Dokter Andra harus tahu nih. Gue gak akan ngebiarin mereka bersatu. Gak boleh! Iya, jadi tadi tuh saya dengar kalau papanya dokter Nagita itu pas lagi ngobrol sama dokter Nagita, mereka tuh agak berantem. Pokoknya bahas soal ibunya Kapten Bintang gitu lah, saya gak paham apa. Jadi penasaran, sebenarnya apa hubungan papanya Nagita sama mamanya Bintang di masa lalu? Kenapa Nagita sama papanya sampai berantem dan ungkit-ungkit soal mamanya Bintang? Aku harus cari tahu soal ini. Kenapa, Mas? Ngomong apa kamu kok sambil masuk kamu itu? Maksudnya, Mas? Mas. Ngomong apa ke Taufik? Mas, aku gak ngomong apa-apa, Mas, sama Taufik. Bohong kamu! Kalau kamu gak ngomong apa-apa ke Taufik, gak mungkin Taufik ngikutin aku! Gak, Mas, aku gak ngomong apa-apa sama Taufik, Mas. Ngomong apa ke Taufik? Hah? Taufik tahu kamu ketembak dari dokter Nagita, Mas. Terus aku cuma bilang, kalau kamu waktu ketembak itu karena kamu berburu, aku gak bilang yang lain lagi, Mas. Dengar baik-baik ya. Kalau sampai kamu berani ngomong apapun ke Taufik soal aku, kamu, keluarga kamu yang bakal kena akibatnya. Pak. Congratulations, Ta. Ya ampun, gue bener-bener seneng banget ngeliat kalian bahagia kayak gini. Gue doain semoga perjalanan cinta kalian selalu bahagia dan pokoknya long last. Amin. Makasih, dokter. Nagita. Bintang anakku. Selamat ya, buat kalian berdua. Papa bahagia banget.
melihat kamu sebahagia ini. Dan sudah lama Papa gak lihat kamu tersenyum seperti ini. Selamat. Makasih banyak, Pak. Sama sama Bintang. Aku sayang banget sama Papa. Papa juga Bintang. Selamat ya sayang. Tante bahagia banget melihat kalian sampai tahap seperti ini. Semoga kalian diberi kebahagiaan terus dan dilancarkan sampai ke pernikahan ya. Amin. Gita, Bintang selamat ya. Papa berharap kalian berdua selalu bahagia dan bisa begini terus. Dan Papa minta, apapun masalah kalian ke depan, kalian harus bisa ngadepin berdua. Bintang, Papa titip kita ya sama kamu. Pasti, Om. Saya akan menjaga anak kita dengan baik. Terima kasih juga buat Om Martin. Karena udah ngerestui kita. Dan makasih juga atas doanya. Papa, kok aneh banget sih? Anak gadisnya tunangan, mukanya tuh sedih, murung. Bukannya happy. Mama tuh liatin kamu loh, Pa, dari tadi. Kenapa sih? Kan kamu bangga banget tuh kalau Nagita itu bersatu sama Bintang. Ini udah tunangan loh. Kenapa sih? Papa sikapnya kayak gitu. Apa dia gak rela Nagita tunangan sama Bintang?